Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial tentang printer Epson L1110 ya, dari merek Epson, yaitu kerusakannya hasil printernya tidak keluar. Ini printer udah di cleaning di atas 3 kali masih tetap tidak keluar dan tidak bagus. Ini printer ini udah di atas 3 kali di cleaning tetapi masih tetap tidak keluar, teman-teman. Ini hasilnya kosong. Nah, nanti kita cek bagian pompanya, apakah itu dari pompanya atau bukan nanti. Nah, ini selang buat pompa pembuangannya kita keluarkan. Seandainya kita perintah cleaning, tinta tidak keluar ngerembes dari sini, berarti memang dari pompanya tidak berfungsi. Yang sering rusak adalah ini dari selangnya itu gepeng. Nanti kita praktekkan bagaimana membongkarnya dan mengeceknya. Kita untuk supaya kelihatan pakai tisu apakah keluar apa enggak, nanti kita proses ke cleaning satu kali. Ya, kita sedang proses cleaning. Nah, ini buat tindanya. Kalau selangnya ini tidak keluar tinta, berarti memang pompanya tidak berfungsi, teman-teman. Kita tunggu sampai proses cleaning selesai. Nah, ini prosesnya sudah mau selesai tapi tintanya tidak keluar di sini, teman-teman. Di tisu enggak keluar tinta. Nanti kita cek. Setelah ini kita cek ke bagian pompanya. Nah, ini teman-teman, selangnya sobek. Nah, seperti ini selangnya harus diganti. Nah, nanti selangnya diganti. Thank you.
Nanti di busep buat penyedot headnya kita kasih air. Teman-teman, kalau diputar ini keluar keluar airnya, berarti ini udah jalan. Nah, teman-teman, sudah keluar dari pembuangan lintanya. Nah, seperti ini. Ini. Terus air di penyedotnya juga nanti habis. Nah, teman-teman, ini airnya juga habis. Ini pompanya sudah berfungsi, nanti kita coba di pengoperinan. Kita coba dulu di komputer ini keluar, di pompa keluar enggak. Kita coba di head cleaning secara manual dari printernya. Ini kita pakai selang tinta dari printer Epson, teman-teman. Nah, kita proses cleaning. Nah, ini selangnya, pembuangannya sudah bisa nyedot tinta. Berarti ini kemungkinan printer bisa normal. Nah, ini proses. Ini headnya, ini headnya. Dan ini pompanya, teman-teman. Kita tinggal coba hasil printnya bagaimana. Setelah kita cleaning, kita coba cleaning satu kali lagi, nanti kita coba, teman-teman, apakah sudah bisa keluar setelah di cleaning. Ini teman-teman, hasilnya sudah mulai keluar, nanti kita tinggal di cleaning beberapa kali lagi sampai hasilnya bagus. Nah, demikian tutorial dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.